Desa Linggar salurkan bantuan pangan 10 kg beras untuk 427 KPM. Wadya Balat Info Buringai, Kepala Desa Linggar Udung Hidayat, melalui Kasih Pelayanan Desa Linggar Aam Amila, laksanakan penyaluran bantuan pangan tahap 2, yang berlangsung di Aula Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Rabu, 15 November 2023. Penyaluran bantuan pangan tahap 2 tersebut, yakni berupa 10 kg beras, diperuntukkan untuk 274 kelompok penerima manfaat, untuk distribusi bulan November tahun 2023 di Desa Linggar, seperti yang diungkapkan Kasih Pelayanan Desa Linggar Aam Amila, kepada reporter Info Burinya Den Jaya, saat ditemui di sela penyaluran bantuan pangan tersebut. Alhamdulillah untuk KPM Desa Linggar, yang tadinya 323, ada tambahan 4, jadi 327. Untuk tahap berapa ini? Untuk bulan November. November. Mm-hmm. Jadi harapan ke depan dari Pak Kasih? Ya mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa berjalan seterusnya karena dapat membantu untuk masyarakat yang sangat membutuhkan. Lebih lanjut Aam berharap, semoga bantuan yang digelontorkan Pemkab Bandung tersebut dapat membantu 472 kelompok penerima manfaat, terutama masyarakat miskin yang berpotensi mengalami rawan pangan akibat gejolak harga beras yang saat ini terjadi. Ucapan terima kasih disampaikan Ketua PSM Desa Linggar, Eti Rohayeti, kepada pemerintah Kabupaten Bandung, dalam hal ini, program ketahanan pangan yang telah mendistribusikannya kepada Pemdes Linggar. Setiap KPM di bulan November ini, lanjut Eti Rohayeti, menerima bantuan beras sebanyak 10 kg untuk penyalurannya tetap dilakukan dalam setiap bulannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih pada hari ini kami telah mendistribusikan beras, bantuan beras sebanyak 10 kg dari program ketahanan pangan Kabupaten Bandung. Terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Bandung, Bedas. Aas Aisyah, salah seorang perwakilan penerima manfaat, turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kepala Desa Linggar Udung Hidayat dan Bupati Bandung atas bantuan pangannya, dan semoga apa yang kami terima bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aas. Dari RT 01 RW 8. Badai ngahatukeun nuhun ka Bapak Kades, sareng Bapak Bupati, anu tos masihan bantosan. Dari langit Aula Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Den Jaya, reporter Info Burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.